Welcome back to my channel, Wilda dan Naila. Kali ini Aduh. Kita akan unboxing. Ayo tebak, kita mau unboxing produk apa, guys? Dan jawabannya adalah produk make up. Ini lagi flush shell. Ini jadi harganya cuma 93.000, guys. Dapat berapa barang tuh? Ada, nggak tahu berapa barang. Itu produknya apa saja? Nggak tahu. Coba aja dibuka. Tunggulah. Ini kebanyakan dari O2O ya, guys. Nama pengirimnya sih. Nama pengirimnya Mr. Cuai. Padahal. Aku heran nih, guys, karena kalau di All Soup ini nama pengirimnya Mr. Choice, padahal All Soup-nya lain-lain. Apa deh yang beli, ya penting barang sudah sampai. Gak sabar nih, guys, mau bukain produk makeup yang aku beli di Shopee, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat itu apa mereknya? La Meila. Itu harganya berapa? Harganya, guys, coba tebak ini harganya cuma berapa, guys? Ha, ini harganya cuma 16.000, guys. Aduh, sulit amat. Dari packagingnya 16.000 sudah bagus nih, guys, keras banget. Nih, dibuka. Iya dong. Harum. Kayak HP gitu. Wow, warna-warnanya bagus-bagus. Dari yang pink sampai pink lagi. Kalau ini sih untuk harga 16.000 sudah pas di packagingnya, guys. Tapi kita mau coba swatch dulu ya, guys, yang warna yang ini. Agak peci, guys, warnanya. Tapi untuk shimmernya bagus. Untuk kualitasnya sih lumayan, guys. Harga 16.000. Kalau kalian mau belajar make up, beli ini aja. Ini murah. Pasti kalian bisa. Aduh. Ini aku biasanya aku mau pakai untuk make upin teman-temanku ya, guys. Jadi aku masih belajar karena aku cita-citaku adalah menjadi MUA atau Kalisnis itu aja. Yang kedua adalah brand creamy concealer ya, guys. Kita lihat dalamnya. Itu shade-nya nomor berapa? Itu kan ada di luar. Jadi ya, Nay? Ya aja ya tes ya lah. Nomor 1. Seperti ini packagingnya. Kita swatch. Harganya berapa? Harganya gak tahu. Harum, Kak. Itu harganya kayaknya 12.000 bagi flash sale kan. Harum. Sama aja nih kayak yang Pongalu. Gak keputihan ya? Gak tahu. Putihan, kamu kok pilih yang warna putih malah? Masa? Nah, guys, ini dari harga 12.000 dari packaging udah bagus juga, bagus loh, guys. Tapi aku cuman salah pilih warna. Kali ini pasti salah pilih warna ya. Okay. Nah, guys, selanjutnya ini ada eyeliner pen. Oh iya, super waterproof. Ini ya, guys, dari packaging sih bagus. Aku lupa dengan harganya, nanti aku taruh di atas sini. Aku gak catet. Hah? Wow, dari packaging sih. Wah, ini
pensil yang spidol ya guys. Nah guys, aku lebih suka dengan eyeliner yang kayak spidol ini, karena kalau eyeliner liquid itu aku bisa berantakan. Kalau yang ini gak berantakan guys, karena teksturnya cepat, lebih cepat kering guys. Ini produk keempat, ini adalah lipstick dari O2O, harganya Rp9.000 guys, bagus banget. Ini jadi guys, ini matte lipstick 2-in-1 dan matte lipstick dan liquid. Ini adalah lipstick O2O yang 2-in-1, yang satunya matte dan yang satunya liquid ya guys. Jadi tolong. Ini dia. Coba buka satunya. Ini yang itu harganya 9.000 loh. 9.000 bagus kok. Kayak gini packaging enggak bagus amat. Mau coba swatch. Coba aja. Gimana ya? Wow. Warnanya langsung keluar. Harum fruity bubble. Fruity bubble. Wow. Untuk lipstick 9.000. Wow. Wow. Nah, guys, kalian kalau mau beli produk yang seperti ini setnya yang warna 5 ya, guys. Oke. Okay. Oh, bagus amat. Nah, produk yang terakhir adalah ini dia, blush on liquid dari O2O. Ini harganya Rp38.000 apa? Gak salah. Rp39.000. Rp39.000. Lagi wah, flash ya. Murah. Lagi flash ya. Wow. Ini packagingnya bagus banget. Dari packagingnya sih rapi. Oh, gak bisa kebuka. Wow, so pigmentednya bagus banget. Aduh, apa yang jadi nih. Wow, ini yang sheetnya warna nomor 5 ya. Kamu gak beli yang warna pink kak? Itulah tadi makeup yang aku beli dari Shopee. Harganya murah-murah, tapi ya, tapi meski ini murah, nah itu produk asli loh guys, bukan KW. Dan ini produk-produknya bagus, lumayan juga ya guys. Duh, bagus banget. Buat kalian yang mau beli makeup ini, aku mau taruh di description di bawah. Mana ya? Dadah, bye bye, goodbye.